Masya Allah, warnanya bagus banget, guys. Pagi ya, ini masih belum. Balik lagi dengan aku Mimi Mama. Selamat datang kembali di channel Mama Mimi in China. Nah, beberapa hari ini teman-teman itu di sini sudah masuk musim semi pertengahan ya teman-teman. Sekarang itu udah mau masuk bulan 5. Dan tara, ini lihat. Cantik banget di belakang sini. Mawar-mawarnya udah bermekaran, guys. Nah, teman-teman di sini itu bunga mawar itu mekarnya agak telat teman-teman dari bunga-bunga yang lain kayak bunga sakura ataupun cherry blossom atau peach blossom atau bunganya persik teman-teman. Sekarang itu mawarnya udah berbunga jadi cantik banget, dan ini itu dari tanam lama banget teman-teman, dari peninggalan si kakek yang punya rumah ini dulu. Jadi sekarang kita itu ada di sini. Jadi ini tuh rumahnya salah satu saudara suamiku, dan sekarang rumahnya itu kosong teman-teman, jadi nggak ada yang apa namanya ninggalin. Dan ini itu bunga-bunga ini itu semuanya peninggalan dari si kakek, jadi dulu itu dia yang tanam, guys. So, nggak usah basa-basi teman-teman, sekarang itu sebenarnya kita mau panen. Panen apa nak? Yuk sini sayang. Kita mau panen strawberry. Nah, sekarang kita udah siapin ini wadahnya enak ya. Sekarang kita langsung mau panen strawberry liar, guys. Nah, teman-teman, kayak yang teman-teman lihat di sini itu ada strawberry liar yang udah mateng teman-teman, sudah merah semua ya, cantik banget tuh, lihat ini pemandangannya, ini penampakannya, guys. Jadi dia itu kecil-kecil kayak gini ya tuh. Nah, jadi di sebelah sini itu strawberry liarnya dulu ditanam sama mendiang si kakek yang punya rumah kayak gini teman-teman. Tara, kita mau petik tuh. Di sini masih banyak. Ini ada lagi. Petik. Ayo nak sini sayang, petik stroberinya nak. Stroberi, ah, cawmei, sudah. Sudah, sudah cawmei nak. Wah, ini. Iya, bentuknya agak berbeda dari stroberi biasa, teman-teman. Ini banyak banget. Kita mau ambil beberapa. Kita mau panenin beberapa ya, guys ya. Tuh. Tada. Iya, ya, kita kasih ini kan. Tada. Ah, baby ya, Cela. Hey, baby, say good day. Let's go, Ben. Say, wow, how tall are you? Come here, come here. Ah, how tall are you? Look, Mimi, take this. This is not washed. Wait a minute, eat. Let's eat. Look, guys. Kecil-kecil. Iya, nak. Cek na bian. Cek na li cek. Cek. Cek liya hao duo no. Cek liya hao duo ya. Wah, cek li hai yun hao duo na. Hai yun hao duo di cek da. Si bu si? Ami cek. Ami. Ami cek. Petik sini. Ya, bu dui. Wishima bu dui? Bu dui. Tidak dia. Strawberry liar, guys.
Ini wangi banget teman-teman mawarnya. Tapi ini udah mau gugur ya. Yang di atas masih ada. Nih lihat guys. Halo anak mama. Sayang lagi apa nak? Lagi apa sayang? Strawberry. Itu apa? Strawberry. Ayo sini petik. Ini ada. Itu nak besar nak. Yang ini besar sayang. Wah. Yuk petik yang ini. Petik. Oh. Kan. Ini yang kecil-kecil juga bagus nak. How show ya. Coba show. Coba show ikat. Coba show ikat. Iya, jamnya di sini. Tuh, apinya cantik banget guys warnanya teman-teman. Tuh lihat warnanya merah banget teman-teman. Kecil-kecil ya, tapi lucu guys, imut-imut banget. Tuh, sini ini lihat sih, petik ini nak, mami. Petik ini sih. Yuk, mama petik. Ay, pintar. Wah, yuk how tuh. Yuk how tuh. Tuh lihat teman-teman. Strawberry ini. Strawberry liar yang imut-imut banget guys. Tuh. Teman-teman, kita udah panen segini, udah kelihatan warnanya ya guys ya. Tuh di sebelah sana masih banyak banget teman-teman, tapi ini ada mawar, duri-duri mawar kayak gini. Takutnya si Mimi kalau ngikut ke sana sini guys, kita jadi kita panen di sebelah sini. Sini masih banyak juga, lihat imut-imut banget teman-teman. Dia tuh lucu, bentuknya kecil-kecil. Hari ini aku nggak makan ya, kita masih dalam bulan puasa. Tuh lihat. Tapi ini aku pernah makan tahun kemarin dan rasanya manis teman-teman. Tapi nggak semanis strawberry yang apa namanya yang di perkebunan ya. Dia kalau masaknya bagus rasanya manis guys. Yuk pungut yuk sama mama pungut ya. Yuk Ichi ya. Ichi fang li bian. Buna. Jangan dibuang sayang, dibuang guys. Cemeh dan syak Amy cho hao chi de. Guys. Lihat si baby guys. Tuh. Ini tersangkanya ingus muna. Iya sayang. Jatuh. Sayang banget teman-teman. Dia emang gak seenak yang strawberry perkebunan guys, tapi ini imut-imut banget sayang. Iya. Jatuh. Jangan dibuang lagi. Jangan dibuang ya. Ini cebus. Oh ya teman-teman tuh lihat, ini strawberry-nya itu mirip si corona guys. Jadi di pinggir-pinggirannya itu ada biji-biji kecil itu guys. Ini mungkin biji yang untuk dia berkembang biak ya. Biar tahun depan tuh ada tunas atau bibit strawberry yang baru. Jadi semakin lama dia semakin banyak kayak gitu teman-teman. Ini metiknya lama banget karena dia kecil-kecil teman-teman. Yuk semangat yuk. Nanti kita bikin manisan atau minuman teman-teman. Karena kemarin aku ada dapet paket dari temen yang isinya salah satunya itu sirup marjan. Sakit sayang. Coba mama ada tuh. Tuh, masa. Coba mama tak tuh lah. Ini mama suka sama. Oh, mei kuan si. Ini kuih dah. Oh, bukan kuih dah. Oh, saya tahu kamu bukan kuih dah. Nanti mama papa isi. Tunggu, 不要让啊，你想吃可以呢，不要让好吗？
可爱不可爱？嗯，可爱不可爱吗？在那边摘。哒哒，练呢？玩家呢？你跟妈妈说一下，有几个？有两个。一个，两个。有几个？哒哒哒哒哒哒哒。不能，不能是我的。啊！对不起，对不起，不是鬼的。哦，别哭。耶！sini teman-teman。Makan stroberi liar sama mama dan mimi. Tetap. Wangi guys. Dia itu wangi. Ada wangi tersendiri wangi. Kayak gitu. Tapi ini, lihat. Ini yang udah tua, dia jadi lebih pucat. Dan si, apa namanya, bintik-bintiknya itu, dia udah berguguran guys. Jadi lebih bold kayak gitu, apa namanya, lebih halus kayak gitu dia. Dia kelihatan gak sih? Nah, yuklah kita panenin semua yang bisa dipanen. Kemarin aku panen stroberi, ngambil yang besar, ada yang bilang teman-teman kalau ngambil stroberi itu yang kecil, yang besar tuh diambil semua, kalau ngambil yang besar aja katanya tamak teman-teman. Ya udah, hari ini aku mau ambil semua yang aku bisa ambil, yang kecil-kecil juga kita ambil, walaupun kayak gini guys. Jangan dibuang, jangan dibuang sayang, jangan dia, jangan dibuang sayang lah. Tada. Kita mau metik yang sebelah sini guys, karena dari sini kita lebih dekat ke yang guys. Akhirnya udah terkumpul lumayan banyak teman-teman. Outhang kayak nih, udah lumayan banyak teman-teman. Ini dia strawberry liarnya. Tada, kita ambil sedikit lagi ya. Ini masih belum cukup kayaknya. Ayo Syahuti. Ada kupu-kupu guys. Di sini itu kalau ada kupu-kupu itu tandanya musim panas sudah mau tiba. Ya nak ya, masuk. Masa ya toh, siap ya lah tenang. Ayo sini lagi ya, ke sini saya ambil sedikit lagi nak ya. Tunggu mama, jadi mau pulang belum? Jadi mau pulang belum nak? Yang lumayan besar dan merah-merah teman-teman. Tada, lihat warnanya. Tuh. Imut-imut ya teman-teman. Tada. Nih. Masya Allah, warnanya bagus banget guys. Tapi di sini ada semut, semut hitam-hitam. Mimi, Shoshi nak ya. Wah, tuh. Nanti kita bawa pulang, kita bikin apa ya enaknya ya teman-teman? Ada rekomendasi nggak nih? Ya, mau iya. Wah, ini kan ada show. Shashin Chen baby. Oh my god, tuh lihat guys. Kita petik-petik ya. Nih yang kecil nih. Kemarin siapa yang bilang yang kecil kok nggak diambil nih? Kita ambil yang kecil juga. Nih. Tuh. Oh iya teman-teman, tada. Ini tempat nyuci sayuran. Orang-orang tua di sini suka pakai ini teman-teman, apa namanya, yang di dapur. Sayuran itu dicuci dulu di sini, baru dibawa ke dapur. Gitu. Imut banget guys. Ini udah ada yang gigitin tuh, lihat.
Udah ada yang makan, Min. Kayaknya si semut kecil ya. Wangi banget loh, teman-teman. Dia udah mekar banget kayak gitu. Ini biasanya kalau tahun kemarin aku bawa ke kamar, aku petik, kasih air di dalam wadah kayak gitu, teman-teman. Ami, sini nak. Ami, gak mau guys. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak teman-teman udah ikutin video Mama Mimi hari ini. Anakku masih main di sebelah sana tuh. Sana guys. Ami, lai. Dia masih main guys. Terima kasih banyak sudah nemenin kita hari ini panen buah stroberi liarnya di rumah kosong teman-teman. Dan setelah sekian lama kita udah dapat ini dia hasilnya guys. Nanti kita mau bawa pulang dan olah ya teman-teman. Nah sekarang kita mau pamit dulu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye teman-teman. Bye bye. Bye bye tuh.